Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu di luar sana? Semoga sehat walafiat selalu hendaknya ya. Ini adalah jagung. Jagung yang kita dah kita beli ya. Macam ni. Kita potong, kita dah beli tu kan, kita potong isi dia tu. Saya buat dua batang jagung. Batang jagung, dua buah jagung. Maaf ya kalau saya salah. Kemudian kita rebus dulu. Ini tak ada campur apa-apa ya, cuma kita bubuh pandan. Pandan ni bukan dua helai ya, satu helai saya potong dua, saya ikat macam ni. Kemudian kita bubuh air. Sampai dia jagung ni lembut. Kemudian kita masukkan 2 sudu tepung beras ya. Bersama dengan setengah cawan santan. Ataupun kalau kotak, setengah kotak lah ya. Kalau kita parut sendiri, kita peras setengah cawan. Jadi 2 sudu tepung beras tadi, kita kacau dalam santan ni ya. Kemudian kita masukkan, bismillah. Kita bubuh sedikit garam ya. Sikit sangat, jangan banyak. Banyak nanti dah jadi lain masakan kita. Kacau jangan berhenti dengan api yang sederhana kecil ya. Sambil tu kita bubuh gula. Kita bubuhlah agak manis ya. Jangan manis sangat. Saya bubuh 6 dulu. 6 sudu. Buka kita punya ni ya. Kita punya daun pandan terbuka. Kemudian kita bubuh susu cair ya. Allah Akbar. Tak senonoh kerja. 3 sudu ya. Saya bubuh 3 sudu susu cair, saya campur. Insya-Allah. Memang tak gemar kan? Kalau ada macam ni memang kita tak gemar bagi kami ibu kan. Letak sini dulu. Kita kacau. Hinggalah dia pekat dan masak ya. Kemudian kita rasa kalau kurang manis kita boleh tambah gula ataupun susu pekat ya. Kita rasa dulu. Alhamdulillah ya. Tidaklah manis sangat dan tidaklah tawar sangat. Kita tunggu dia pekat ya. Kita tunggu dia apa ya? Kental.
dengan api yang sederhana. Jangan sampai dia bergintil ya. Bubur jagung ni sedap dimakan bila dia dah sejuk. Tapi nak makan waktu panas pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu di luar sana ya? Sampai lupa nak beri salam. Semoga sehat walafiat selalu hendaknya ya. Dah beri salam ke belum tadi? Rasanya macam belum, macam dah. Dan salam satu rahim dari saya di sini. Kita punya jagung ni memanglah dah masak ya. Kita kacau sekejap lagi. Tujuan saya pagi ni nak buat mi goreng mamak ya. Tapi saya tengok semuanya ayam beku, udang beku, sotong beku. Itu saya letak kat sinki tu. Alhamdulillah kita punya dah masak. Tutup api. Kemudian kita sejukkan masuk dalam mangkuk. Nampak ya. Kita punya bubur jagung dah pun masak. Kita ambil lah ni ya. Kita keluarkan ni. Apa helai yang daun pandan ni. Bubur kita dah siap ya. Kita cuba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tukar selera sarapan pagi. Kita boleh makan dengan roti, biskut. Makin sejuk dia makin pekat ya. Satu suapan bubur ini untuk ibu-ibu di luar sana serta sahabat-sahabat dan teman-teman saya ya. Kita sama-sama merasakan. Saya merasakan yang aslinya, kalian merasakan di alam maya. Anggaplah sebagai bubur yang asli ya. Bubur jagung yang asli. Pada yang sudi menonton dan mencuba saya punya resipi. Di mana-mana sahaja yang berada di dalam video saya ya. Saya ikhlas berkongsi. Dan pada yang like and subscribe video saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan ya. Hanya Allah yang dapat membalasnya. Dengan izin Allah, segala-galanya dipermudahkan urusan kita ya. Dan bersyukur juga dengan rezeki yang diberi. Jumpa saya di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.